Salam pecah silat, salam olahraga. Ketemu lagi di Mas Doni 22. Pada kali ini saya akan memberikan contoh atau tutorial sikap pasang untuk pemula. Jadi sikap pasang adalah sikap baik dalam menyerang ataupun untuk bertahan. Sikap pasang bisa dilihat dari dua posisi, yaitu posisi tangan dan posisi kuda-kuda ataupun kaki. Sikap pasang tangan itu ada dua, yaitu sikap pasang terbuka dan sikap pasang tertutup. Untuk belajar sikap pasang, yaitu sikap pasang pertama, kaki menunduk ke belakang. Jadi tangan yang belakang menggenggam. Ya, saya ulang satu kali lagi. Pasang. Belajar sikap pasang pemula yang kedua. Gabungan pasangan 1 dan 2. Gabungan pasang dari 2 dan 1. Pasang untuk pemula ya, yang ketiga. Pasangan yang keempat. Ya. Dan sekarang bagaimana caranya biar kelihatan indah menggabungkan sikap pasangan dari 3 ke 4? Lagi ya. Dan sekarang saya akan menggabungkan ya sikap pasang 4 dan 3.
Dan untuk yang selanjutnya, yaitu sikap pasang yang kelima, kuda-kuda depan. Keenam, kuda-kuda samping. Sekarang saya akan menggabungkan antara sikap pasang 5 dan 6 dan kebalikannya. Nah, sekarang antara sikap pasang 5 dan 6. Sekarang penggabungan antara 6 dan 5. Demikianlah ya para sahabat pencak silat. Inilah pasang yang untuk pemula ya. Jadi kalau yang udah mahir-mahir ya mohon maaf lah kalau kurang bagus. Ini hanya untuk pemula, jadi mau belajar. Jadi kalau Anda suka sama video saya ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di channelnya Mas Doni 22. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.